Setiap hari pun kita refleksi diri apa yang kita telah capai baik, tiga perkara baik, dan setiap hari pun kita refleksi diri apa perkara yang tak baik yang telah kita lakukan hari ini dan kita azam tidak mahu ulang lagi untuk hari esok. Jadi kaedah yang baik ialah 24 jam iaitu setiap hari. Setiap hari sebelum tidur, kita elok sangat buat muhasabah diri atau reflection. Orang putih kata reflection, kalau dalam Islam kata muhasabah. So kita extract, kita cari apa tiga perkara best hari ni. Yang ni memang sesuai kita buat dengan anak-anak. Kita nyatakan kesyukuran kita mengenai tiga perkara yang best hari ni. Dan kemudian kita sambung tiga perkara yang tak best hari ni, yang mana kita nak ubah supaya esok kita tak buat lagi. Jadi kaedah refleksi, muhasabah diri dan juga azam untuk lebih baik setiap hari itu elok dilakukan setiap hari sebelum tidur. Perhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari ini supaya kita dapat perbuat yang lebih baik untuk hari esok.